Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Jojo, channel vlog. Kali ini saya mau beraktivitas memulai pekerjaan di pagi hari. Sebelum saya mulai pekerjaan hari ini, kalau kita kerja di Malaysia itu diharuskan untuk memakai safety. Nah, safety apa saja kan yang saya pakai hari ini untuk kerja? Saya mau kasih tahu, kalau di Malaysia itu harus memakai safety kalau kerja untuk keselamatan. Nah, satu, kita harus pakai vest. Kita harus pakai vest. Ini peraturan dari perusahaan. Kalau kita sudah masuk perusahaan atau proyek, kita diharuskan untuk memakai vest. Vest itu ada beberapa jenis, untuk pekerja, untuk safety, dan untuk mandor. Lalu kita harus pakai keselamatan para kita masing-masing, bila mana ada benda-benda dari atas yang jatuh atau apalah, yang penting itu untuk safety kepala. Terus cermin mata ini tidak diharuskan, cuma kita diberitahu untuk memakai karena abu atau debu yang di proyek itu banyak. Nah, itu sangat bahaya kalau kena mata. Terus biasanya itu ada yang body harness. Karena saya tak kerja dekat tempat tinggi, saya tak mau pakai body harness, tak apa, tak ada. Lalu kasut itu kalau di Malaysia sepatu, kalau Indonesia sepatu, kalau di sini kasut. Ini kawan-kawan, kalau kita mau pakai kasut, tak boleh pakai kasut yang biasa, mesti yang ada besinya, yang safety bawah atas ada besinya. Toh apa nanti kalau ada paku, ada apa, ada benda-benda tajam yang kita pijat, tak sampai kena kaki kita. Nah, itu gunanya kita harus pakai safety kasut atau sepatu. Oke, itu tadi informasi saya di pagi hari ini. Untuk kelengkapan mau mulai kerja, kita harus pakai safety. Itu pun untuk keselamatan diri kita masing-masing. Oke Lur, mungkin cukup segitu dulu, saya mau mulai pekerjaan hari ini. Selamat bekerja untuk yang bekerja di Malaysia. Selamat menikmati teriknya panas matahari. Semangat kanggo anak rantau. Oke? Nah, cukup dulu. Aja lali di like, komen, share, dan subscribe Jojo Channel Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.